momentum Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023 telah berlalu. Namun, rasa nasionalisme yang tumbuh di sanubari anak negeri tetap tak padam jua. Sekalipun secara tekstual sudah selesai, tapi konteks kemerdekaan adalah hak rakyat yang tak bisa dilarang oleh institusi manapun. Pusat perayaan di institusi negara telah selesai, namun gelora kemerdekaan masih terasa dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan di tiap lingkungan, sebagaimana jalan santai di RT 7 RW 2 Kelurahan Bangsal Kota Kediri. Warga pun antusias pasca jalan bareng mengitari lingkungan sambil menghirup udara sejuk di pagi hari sambil makan pecel bersama warga. Hadi Sutrisno selaku Ketua RT memberikan apresiasinya terhadap hadirnya Ferry Ahmad, Bacaleg DPR RI Dapil Kediri, Tulungagung Blitar Jawa Timur 6, nomor 9 yang ikut memberikan hadiah untuk membahagiakan warganya. Selama ini saya mengikuti kemerdekaan ke-78, muka-muka tahun berikutnya lebih semangat lagi, lebih ceriah lagi. Mudah-mudahan RT itu membawa berkah. Amin. Oke, terima kasih, Mak Tun. 2, 6, 6. Halo. Cak Kiwil kacang hijau. Matur suwun partisipasinya. Nomor berikutnya. Nomor undian 272. 272. Oke, Buta Kim. Kasih jalan yang mau lewat. Nomor rundian berikutnya 265. Nomor rundian berikutnya 013. Sekali lagi 013. Oke, Barika. Oke, untuk undian berikutnya Adik. Sopo iki? Opik, sini Opik. Undian hadiah pun dibacakan panitia. Hampir semua warga yang hadir kebagian hadiah. Oke, sudah selesai 5. 3. Oke. Anak Cak Kibil. Weh, diborong Cak Kibil. Nomor berikutnya 062. Ayo, monggo. Sekali lagi 062. Oke, gini. Kosong. Saya hitung dari 5, kalau enggak ada kita tunggu sebentar. Kita batalkan. 5 4
3, 2, 1, batal. 2, 3, 8. Sekali lagi, 2, 3, 8. Oke. Terima kasih partisipasinya mengikuti jalan. Nomor berikutnya 3, 6, 6. Sekali lagi 3, 6, 6. 3. Sekali lagi 0, 3, 3. 3, 7, 0. Ada. 0, 2, 3. 0, 2, 3. Ayo yang punya nomor 0, 2, 3. 0, 2, 3. Oh, ada. Tak minta lah. Berikutnya 0, 0, 9. Disiapkan 0, 5, 0. Oke. Berikutnya 0, 4, 3. 0, 4, 3. Sekali lagi 0, 4, 3. Tiga, tujuh, tiga. 3, 7, 3. Sekali lagi nomor undian 3, 7, 3. Lanjut 3, 4, 1. 3, 4, 1. Mas Lawan. Nomor berikutnya 2, 2, 6, 4. Sekali lagi nomor berikutnya 0, 7, 0. Sekali lagi 0. Ya. Kipas angin ces masa kini. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Iyo diborong neng kipas eh. Hadiah berikutnya 1 buah Magicom nasional. Hadiah persembahan yang disponsori oleh Arul Trophy dan Zaida Suaria Trophy. Amin. Monggo anu diambilkan adik-adik. Monggo Mbak, enggak apa-apa doain. Magicom penanak nasi isi 1,2 liter merek nasional. 1 buah Magicom dari nasional persembahan dari Arul Trophy dengan nomor undian 3, 8, 0. Pas ini ke bako anu nasi ayam geprek. Untuk berikutnya 1 buah kompor 2 tungku Matsunichi yang disponsori dari Mas Fori Ahmad. 1 buah kompor gas 2 tungku dengan nomor undian 3, 7, 9. 3,
dan nanti akan disiarkan langsung sama televisi swasta TV Doho yang insya Allah nanti diberitakan. Menurut Ferry Ahmad bahwa konteks kesadaran sosial telah tertanam di hati sanubari masyarakat hingga bersatu dalam gerak langkahnya. Pasca hadiah selesai dibagikan, Ferry Ahmad ajak masyarakat senam bareng warga Bangsal. Dan Ferry Ahmad menyampaikan mohon doa restu dalam pileg yang jatuh 14 Februari 2024 ke depan, diusung oleh Partai Demokrat menjadi calon anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur 6 nomor 9. Yang meliputi Kediri, Tulungagung, dan Blitar. Siapa ya? Satu, dua, sembilan. Ditunggu ya. Satu, dua, sembilan. BRT ya. Oke, sepeda motor dimenangkan oleh Bu RT. Pernah yang motornya Pak RT ya. Hari ini bareng dengan ibu-ibu semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 ini disemeriakan oleh warga RT07 dan RW2 Kelurahan Bangsal. Mudah-mudahan ini menjadi rutinitas yang positif, yang baik, karena semuanya bahagia ya, semuanya dapat. Tanya panitia, ini panitia, semuanya dapat kan, bahagia semuanya dapat, alhamdulillah. Jadi memeriahkan kemerdekaan tentu harus menjadi tolak ukur bahwa bangsa ini merdeka secara keseluruhan, tidak hanya merdeka pokoknya saja, tapi merdeka semuanya. Begitu ya. Oke, assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Ferry Ahmad melanjutkan kegiatan sapa masyarakat di Mojoroto, Kota Kediri, yang juga mengadakan kegiatan lomba tembang kenangan dan launching food court Sakura yang terletak di jalur Selomangkleng, Kota Kediri. Peserta lomba hampir sudah kenal Ferry Ahmad selaku bacaleg Demokrat untuk DPR RI. Sambil bergoyang bersama peserta, Ferry membaur dan juga menyampaikan sosialisasi terkait maju di DPR RI. Dewan juri yang terhormat, inilah penampilan nomor 37.
dengan lagu dingin dengan nada dasar G mayor. Berdoa semua sudah. Siapa yang mau ingin umroh? Acung. Semuanya ingin ya. Ya. Jatuh pada nomor undian. Alasan adalah lektoro di CSDSB ini ketek 23. Iya. 23, oke? Sudah? Oke. Alhamdulillah hari ini saya sedekahkan untuk peserta lomba menyanyi tembang kenangan di Cakerang Food Court. Alhamdulillah diperoleh oleh Ibunda Rara. Nggih. Dengan DP ini, panjenengan nanti bismillahirrahmanirrahim niat ingsun budal umroh melalui travel umroh terbesar di Indonesia yang setiap bulan berangkat dengan nyater pesawat di seluruh embarkasi seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim dengan Armi Nareka Perdana, nggih. Dengan voucher ini panjenengan misalkan biaya umrohnya 33.500.000 berarti tinggal bayar berapa? 30 juta. Tepuk tangan untuk Ibu Rara dan kita doakan Ibu Rara tahun ini bisa berangkat umroh bersama Armi Nareka Perdana. Ngaten nggih, terima kasih karena waktunya singkat saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kebanyakan tadi saya kasih bocoran, bapak ibu menyanyi fit kontrolnya jarang, salah ini. Dan permulaan start itu penting untuk penjurian ya. Itu. Oke, terima kasih. Demikian penjurian saya. Maafkan, selamat Anda menuju ke finalis. Nur Ekowati selaku penyelenggara tembang kenangan apresiasi atas hadirnya Ferry Ahmad. Bahagia, rupanya ini food court menjadi bagian dari masyarakat kota ini. Artinya masyarakat kota ini bisa berinvestasi di sini, bahkan bisa bikin acara atau meeting di Sakera. Kapasitas sekitar 60-70 orang. Terima kasih, hari ini Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 masyarakat melakukan kegiatan yang luar biasa dan saya cukup antusias dan respon serta mendapatkan satu kesempatan untuk sosialisasi sebagai calon anggota DPR RI dari Jawa Timur 6 yang mengikuti Kediri, Tulung Agung dan Buton. Mohon doa restu untuk semuanya. Mudah-mudahan berkah, selalu panjang umur dan semuanya bisa kita harapkan menjadi masyarakat yang terdapat kelibatan warga luar.
Alhamdulillah hari ini RW 5 Kelurahan Kaliambok yang menyelenggarakan masyarakat yang bahagia Dirgahayu Perikenungnya ke-78 ini diperingati dengan sederhana tapi masyarakat bahagia sekali gitu. Pasca agenda selesai, Ferry Ahmad undur diri. Namun ternyata antusias masyarakat undang Ferry Ahmad tidak kaleng-kaleng di Kaliombo, tepatnya RW 5 Kelurahan Kaliombo. Sudah ditunggu Dimyati selaku ketua RW. Dimyati ajak Ferry Ahmad untuk dikenalkan sebagai bakal calon anggota DPR RI Dapil Kediri Tulungagung Blitar, Jawa Timur 6 nomor 9, agar ke depan masyarakat lebih dekat dan mendukung atas kesadaran serta bahagia atas kunjungan bacaleg dari Partai Demokrat nomor urut 9. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Tentu 78 tahun Indonesia merdeka, masyarakat juga harus merdeka di segala bidang, baik ekonomi, budaya, dan makmur sejahtera. Hal ini disampaikan Ferry Ahmad saat sosialisasi di pinggir rel kereta api Kediri, Kelurahan Kaliobo, Kota Kediri. Semoga Ferry Ahmad bacaleg DPR RI Dapil Kediri, Tulungagung Blitar, Jawa Timur 6 nomor 9 terpilih dan bisa menjadi tempat masyarakat menyalurkan aspirasinya.